Oke, selamat datang di channel YouTube saya kembali. Nah, kali ini kita akan coba memberikan tutorial pendidikan. Nah, saya akan coba membuatkan contoh bagaimana membuatkan halaman pada website atau site dari Google yang gratis ya. Nah, jadi di sini sama seperti yang ada di blog ini. Di sini ada Home Inspirasi Sema Plus, jadi tampilannya bisa kita buat di sini. Nah, jadi kalau misalnya dia di blog, ini kan muncul seperti ini, gitu ya. Jadi tampilannya bisa di sini. Nah, di site Google bisa juga kita buat seperti itu. Nah, jadi, nah, untuk Bapak Ibu yang mau belajar, saya bukan mengajari, hanya berbagi saja ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita sharing. Di sini saya sudah buatkan Bapak Ibu cara pembuat PPDB online keren dengan situs website gratis. Langsung coba, bisa di Bapak Ibu klik di sini. Silakan, di sini sudah saya buatkan tutorialnya Bapak Ibu. Di sini sudah lengkap saya buat. Nah, nanti tinggal dipraktekkan saja langsung bagaimana cara penggunaannya. Oke, nah kita akan lanjutkan videonya setelah ini saya buatkan. Mudah-mudahan bisa berguna ya. Oke, ini dulu kita lanjut langsung di pembahasan inti ya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu di share dan di subscribe. Oke, terima kasih. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan kembali ke channel ini dalam topik masih di tutorial pendidikan ya. Saya akan melanjutkan untuk part yang ketiga di pembuatan site gratis. Nah, di sebelumnya di part kedua saya sudah membuat pendaftaran online, nah melalui website gratis dengan menggunakan Google Form ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan kembali dengan cara bagaimana memperindah website kita. Nah, di sebelumnya sebenarnya belum saya buatkan, hanya bagaimana caranya. Nah, kali ini kita akan coba bahas selengkapnya, mudah-mudahan bisa berguna ya. Nah, oke. Bapak Ibu, kita lihat di sini yang pertama kita buka dulu dari drive kita, boleh dibuka dari sini langsung kita ke Google Site. Nah, di sini boleh dilihat di sebelah kanan. Di sini boleh kita lihat ada namanya Google Site. Oke, kalau misalnya tidak ada di sini ya. Oke, kita lihat ya, drive bisa, dari drive juga bisa. Nah, biasanya kalau di sini ada ya. Tapi ini mungkin nggak ada. Kita coba di sini di drive kita. Oke, kita coba buka. Nah, oke. Di sini kita akan lihat yang terbaru membuatkan website kita misalnya gitu ya. Jadi kita buatkan tetap dari sini, kita klik di sini, masuk ke Google Site. Oke. Iya. Nah, jadi sampai di sini kita sudah buatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan lihat di sini di tampilan ini semalam sudah kita buat bagaimana supaya bagus. Nah, kalau misalnya kita coba buatkan lagi,
misalnya dengan tampilan atau tidak menggunakan judul boleh dihapus. Nah, Bapak Ibu tinggal membuatkan di sini nama situsnya, kita misalkan di sini contoh nama saya aja ya, Jibang Pardamean. Oke. Pardamean. Ya. Oke. Nah, jadi setelah itu kita akan coba ubah gambarnya dari sini, Bapak Ibu. Kita upload gambar. Nah, mana yang menurut kita gambar yang cocok? Nah, kita buka dari dokumen. Nah, saya akan coba ambil sembarang gambar, Bapak Ibu. Di sini coba saya ambil gambar. Oke, nah saya akan coba buatkan. Oke. Oke, misalnya saya buat ini. Oke, ini sudah saya buatkan, Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang kita lihat inilah tampilan daripada halaman utamanya. Jadi kita akan coba bagaimana supaya tidak rumit di dalam website ini gitu. Jadi setelah kita buat gambarnya ini, headernya, kita akan coba membuat halaman, Bapak Ibu ya. Inilah halaman tampilan pertama. Nah, di tampilan pertama boleh kita setting. Nah, kalau kita misalnya menambahkan halaman, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada namanya halaman ya. Jadi halaman, inilah halaman utama. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Boleh pakai halaman baru, boleh pakai link baru. Nah, kalau kita misalnya gunakan halaman baru, maka kita klik. Jadi kita tuliskan di sini nama halamannya. Misalnya contoh, misalnya kita buat di sini contoh adalah pendaftaran ya, pendaftaran atau nggak usah pendaftaran, misalnya fasilitas gitu ya. Oh, di sini pun bisa dibuat visi misi, boleh. Visi dan misi misalnya. Oke. Nah, kalau kita buat misalnya lokasi customnya boleh, tapi kalau misalnya kita buat di sini kok miso pula ya kan. Oke. Jadi kita buat di sini visi dan misi, kita klik. Nah, di sini muncul Bapak Ibu ya, visi dan misi gitu. Jadi sudah muncul di sini. Nah, ini kalau kita klik di sini, maka di halaman moga kalau visi dan misi muncul di sini. Nah, Bapak Ibu, karena di sini kita sudah masuk di visi dan misi, maka gambar ini boleh kita hapus. Nah, jadi caranya kita hapus gambar. Nah, boleh misalnya gambarnya ini bisa dihapus dari sini. Kita ganti, Bapak Ibu, di sini. Ya. Nah, kalau misalnya kita halaman muka, maka gambar kita tetap. Jadi di halaman kedua dia visi misi kosong. Oke. Nah, di visi misi kalau kita mau tambahkan header boleh. Nah, headernya sudah kita tambahkan. Nah, misalnya ini visi misinya apa? Jadi tadi Bapak Ibu coba saya hapus dulu. Pertama, visi misinya kan nggak ada ini, kosong, blank, kertas putih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di visi misi, maka akan muncul ini. Tambahkan logo, baru tambahkan header. Nah, Bapak Ibu, misalnya bisa tambahkan header, maka akan muncul seperti ini. Nah, visi dan misi. Nah, Bapak Ibu, misalnya mau mengganti gambarnya, boleh. Apakah gambarnya di sini terserah, sama seperti di halaman ini tadi? Boleh, silakan. Bapak Ibu boleh ganti, tapi kalau nggak diganti juga boleh. Nah, jenis headernya boleh diganti Bapak Ibu, sampul, spanduk besar, atau khusus judul. Kalau misalnya sampul maka dia besar, kalau spanduk, nah ini dia. Nah ini dia Bapak Ibu ya, khusus judul ini. Jadi nggak ada tadi, kalau khusus judul berarti nggak ada gambar tadi. Nah ini dia spanduk. Kalau mau kita buat seperti ini boleh. Nah ini
Kalau mau kita ganti tulisannya, boleh Bapak Ibu tinggal ambil dari sini, misalnya, nah dari tema. Bapak Ibu bisa buat dari sini, ya, tinggal dibuat di sini rata, boleh. Nah, ini bisa kita setel Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini kan agak kita mau buat seperti website gitu ya, Bu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita coba di sini Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke halaman. Nah, ini kita coba ada tanda titik tiga di sini Bapak Ibu bisa dinampak ya. Bisa kita lihat di sini. Ada tanda titik tiga, kita klik Bapak Ibu, baru kemudian kita klik property. Nah, ini kita ganti Bapak Ibu, jadinya misalnya contoh seperti website home gitu ya. Oke, kita selesai. Nah, ini berubah Bapak Ibu, home ya. Oke. Sesudah kita buat seperti ini, maka dia akan menjadi tampilannya kalau kita pratinjau Bapak Ibu. Kita buat pratinjaunya. Nah, seperti inilah dia. Oke. Jadi tampilannya sekarang seperti ini. Ini untuk visi misi. Nah, kalau saya klik home, maka dia balik ke sini, Bapak Ibu ya. Oke, jadi sudah kita lihat ini Bapak Ibu. Jadi sangat sangat luar biasa ya kan, mudah, simple ya. Kita coba buat lagi. Kita coba close Bapak Ibu ya di sini. Nah, sudah kita buat visi dan misi. Nah, kita mau tambahkan misalnya Bapak Ibu halaman yang lain gitu misalnya. Boleh, misalnya halaman apa misalnya? Contoh kita buat misalnya adalah tentang ini visi misi, kita buat apa kira-kira ya? Misalnya fasilitas ya, fasilitas. Fasilitas ya. Oke, jadi munculnya di sini Bapak Ibu. Ah, ini dia. Jadi sudah muncul di sini, sudah. Oke, kita mau ganti nih, mau kita rubah di sini boleh, kita masuk di tema, kita ganti. Nah, ini dia Bapak Ibu, silakan diganti atau misalnya kita mau ganti dia dengan yang lain boleh. Kita ganti ini aja. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau mau kita buat gambar nanti silakan, ya kan? Nah, sekarang sudah muncul home fasilitas. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman. Jadi settingnya seperti itu. Kita mau tambahkan lagi Bapak Ibu. Contohnya misalnya adalah kita buat, kita ganti contoh setelah fasilitas. Di sini tadi visi misi duluan ya. Jadi ini kita buat visi misi harusnya di sini ya. Harusnya biasanya setelah home visi misi. Ini ke sini ya. Kita buat lagi misalnya saran fasilitas apa lagi ya. Oke, kegiatan ekskul misalnya kita buat sekolah ini ya. Ekskul ini ekstra kurikuler ya. Oke, pas. Iya, ini. Nah, di sini Bapak Ibu muncul sudah. Nah, jadi kita tinggal nanti lihat kira-kira apalagi Bapak Ibu yang kurang di sini, kita coba buatkan lagi. Nah, kira-kira apa mau kita buat? Ini kita ganti. Misalnya ini kita coba lihat jenis headernya ini kita ganti ini aja. Boleh kita buat tanpa warna ya. Oke, kita tambahkan lagi Bapak Ibu misalnya kontak gitu ya. Biasanya kan ada kontak. Oke, kita buat kontak. Oke. Silakan dibuat. Oke, muncul kontak. Oke, ini boleh dihapus juga Bapak Ibu, terserah. Nanti silakan dihapus. Kalau misalnya dihapus silakan. Oke, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu misalnya mau tambahkan contoh media pembelajaran. Oke, ini sudah. Nih dia ya. Jadi sudah muncul di sini. Nah, kita coba pratinjau Bapak Ibu, tinggal cari, kita klik di sini, kita lihat. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya kan, di sini sudah muncul home, ya kan? Sudah muncul media pembelajaran, kontak, kegiatan ekstrakurikuler, fasilitas, visi dan misi. Jadi sudah
cantik ya. Jadi sudah kita buat menjadi lebih cantik dan efisien gitulah ya. Jadi sebelumnya kita tidak buat, hanya menampilkan saja. Nah, kita akan rubah di sini style-stylenya lagi dengan yang ada di sini. Kita buat di sini satu lagi mungkin yang paling penting mungkin di situasi sekarang kita buat di sini daftar gitu ya, daftar online gitu ya. Oke, kita buat di sini aja. Oke, kita tampilkan di sini sudah. Nah, kita mau ini ganti khusus judul. Oke. Nah, ini sudah kita perhatiin jauh. Oke, maka ini bisa kita buat Bapak Ibu daftar online, media pembelajaran, kontak, nah ini sudah visi dan misi ya. Nah, sekarang kita coba membuat di sini kita coba. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini kalau dari handphone ini tampilannya. Kalau dari handphone ini tinggal nanti di search di sini boleh. Nah, ini tinggal kita klik di sini muncul Bapak Ibu, iya kan? Nah, ini muncul kita klik daftar online di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat dari sini sebelah kiri ya. Oke, jadi dia scroll dia ya. Nah, ini dia muncul. Oke. Jadi cantik dia ya kan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya kalau kita misalnya lihat dari tablet seperti ini, maka munculnya seperti ini di bawah sini ada. Oke. Oke, kalau kita lihat dari laptop dia seperti ini. Oke. Nah, jadi inilah cara pembuatan untuk halaman. Jadi untuk halaman ini, pembuatan halamannya sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu isi, ya kan? Nah, kita coba keluarkan lagi. Pembuatan halaman sudah. Nah, jadi halamannya sudah. Mudah-mudahan nanti bisa langsung dipraktekkan, ya kan? Oke, kemudian Bapak Ibu, kita akan buat yang namanya misalnya setelah halaman, bagaimana menyisipkan gambar di dalam halaman kita, gitu ya, di dalam halaman kita yang sudah kita buat. Maka Bapak Ibu tinggal misalnya buka dari contoh sini, kita buat di sini aja daftar online. Bapak Ibu tinggal misalnya di sini ada namanya sisipkan. Nah, disisipkan ini kita buat kotak teks Bapak Ibu, kita klik kotak teks. Nah, kita klik maka muncul di sini. Nah, kita akan buat di sini namanya contoh pendaftaran online. Pendaftaran online siswi baru SMA X tahun ajaran 2020-2021 gitu, iya kan? Nah, ini bisa kita buat misalnya jadi judul. Kalau misalnya kita mau kecil, teks normal silakan. Kalau mau kita buat misalnya tadi dia agak besar sedikit atau judul, nah ini dia misalnya kita buat, atau kita perbesar sedikit, nah inilah dia. Nah, sudah muncul. Nah, dari sini kita akan coba buatkan lagi setelah ini, berarti kita buat lagi teks. Nah, di sini. Jadi muncul lagi teks di sini. Oke, kita munculkan teksnya. Nah, kita isi. Nah, jadi misalnya apa Ibu misalnya mau nuliskan seperti ini, contoh saya ambil dari sini yang sudah saya buat. Oke, saya ambil misalnya boleh Bapak Ibu ambil dari Word ya. Dari Word yang sudah ada. Silakan dicoba. Nah, ini saya coba ambil dari yang sudah saya buat. Ini dari sini paste sudah. Oke. Bapak Ibu misalnya buat yang ingin ya kan, buat yang ingin di sini saya klik nih. Buat yang ingin mendaftarkan diri ya di sini. Oke, di ini saya ganti aja. Biar jangan salah di kelas 10 di SMA X ya. Oke, kita coba X nih.
Silakan mengisi form yang sudah ada di sini. Silakan diisi dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi kesalahan di masa, kok misalnya masa mendatang. Di masa mendatang. Nah, jadi silakan diklik di sini. Silakan diklik di sini. Nah, bisa kita buat misalnya daftar. Daftar di sini boleh pakai daftar. Oke, kita biasa sama seperti tadi. Kita blok di sini, di sebelumnya sudah saya buatkan videonya. Kita blok di sini, baru kita coba pilih ini. Sisipkan link. Jadi sesudah kita sisipkan link, nah ya kan, kita buat link di sini. Kita sematkan link. Nah, linknya kemana? Boleh kita hutan kita yang di sini, boleh. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, kita buat di sini namanya aja. Tautannya tadi apa linknya ya, kita coba linkkan dari yang kita buat, dari misalnya kita coba tadi ya, ini kita coba misalnya formnya di sini sudah kita ambil linknya, salin. Oke, kita coba kemari, Bapak Ibu, kita faster terapkan. Nah, jadi ini sudah link. Nah, sekarang saya mau tambahkan, di video sebelumnya saya belum buat. Saya mau tambahkan supaya ini bisa. Di sini saya buat untuk yang mau misalnya gini. Saya tambahkan di sini gambar. Oke. Saya tambahkan gambar. Saya sudah buatkan tadi menggunakan barcode. Di sini ada barcode saya buat, ya kan? Nah, saya tambahkan di sini, bisa ditambahkan misalnya teks alternatif atau tambahkan teks. Nah, tambahkan teks di sini, jika boleh dibuat di sini, jika ingin menggunakan, misalnya menggunakan scan barcode, maka silakan di scan barcode di atas. Oke, ini jika ingin menggunakan scan barcode untuk, oh, di sini ada untuk mengisi misalnya mengisi form, maka silakan di scan barcode di atas. Oke. Nah, ini sudah kita buat. Kita mau cek Bapak Ibu tampilan daripada website kita, kita coba tinjau di sini. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, ini tampilannya sudah kita buat. Nah, di sini. Jadi, kalau kita buat ke home, nah di sini sudah. Nah, jadi nanti ketika misalnya ada orang misalnya mendaftar di sini, dia klik di sini. Maka dia akan langsung muncul ke halaman ini. Ah, jadi dia bisa daftar dari sini Bapak Ibu ya. Oke, nah itu dia untuk cara membuat gambar dan memasukkan teks ya. Jadi masukkan teks, kemudian memasukkan link pendaftaran dengan menggunakan gambar juga bisa. Nah, jadi bisa kita sipkan gambar pada website yang ini ya. Nah, oke, inilah dia untuk pembuatan dari website dengan menggunakan halaman, kemudian dengan membuat halaman supaya lebih cantik, kemudian dengan membuatkan yang namanya gambar, menyisip gambar ya. Oke, terima kasih. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Di berikutnya kita akan lanjutkan tutorial-tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga sukses.